Dipastikan calon haji tahun 2023 kuota-kuota Balikpapan sebanyak 531 jemaah calon haji. Di kloter 1 akan berangkat sebanyak 299 jemaah calon haji. Di antara jemaah calon haji asal kota Balikpapan, terdapat jemaah yang berusia muda, yakni baru berusia 27 tahun. Jemaah calon haji tersebut diketahui atas nama Dimas Aditya Nugroho, warga Balikpapan. Dimas sendiri tidak menyangka jika dirinya bisa pergi haji tahun 2023. Dirinya bisa berangkat haji dikarenakan menggantikan sang ayah, di mana ayahnya seharusnya berangkat haji tahun 2020, namun meninggal dunia karena penyakit bawaan. Ceritanya saya langsung jawab aja ya, makasih. Sebenarnya saya niatnya ini memang nggak ada niat haji tahun ini. Saya menggantikan almarhum ayah saya. Ayah saya itu sebenarnya dari tahun 2012 sudah mendaftar. Harusnya tahun 2020 dia berangkat. Karena berhubung beliau meninggal 2020, karena penyakit bawaannya kambuh lagi waktu itu, asma dan lain-lain gitu. Paksa, apa ya, karena saya ahli warisnya, anak laki-laki satu-satunya di keluarga, jadi saya urus peralihannya. Setahun kemudian, nomor porsinya jadi nomor porsi saya. Sementara haji tertua tercatat atas nama Asrinya bin Tahir berusia 92 tahun. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.